saya atas nama KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian Republik Indonesia, Polda Jawa Timur dan Polres Polrestabes Surabaya untuk terus menjaga keamanan proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ya, dimulai dari tahapan pertama sampai dengan hari kampanye terakhir tanggal 23 Juni 2018. Besok kita sudah mulai masa tenang, maka dukungan dari pihak kepolisian bukan hanya untuk menenangkan peserta dan penyelenggara saja, tetapi juga untuk menenangkan masyarakat dan terus mendorong, mensosialisasikan agar partisipasi publik, partisipasi masyarakat dalam proses pemilu ini semakin meningkat dan semakin baik. Terima kasih untuk Polrestabes Surabaya.